Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo para fans Hizoplopers dan mama milenial dimanapun kalian berada. Berjumpa kembali dengan Mimin di sini, yang tentunya akan selalu memberikan informasi terbaru dan terupdate seputar Haiko van der Peken dan si babang tampan Rangga Ajob, ya guys. Nah, kabar terbaru kali ini pastinya akan membuat kita semua selaku fans Hizop bahagia. Pasalnya, ungkapan cinta dari Rangga Ajob dalam video klip Haiko van der Peken membuat fans terbawa perasaan. Nah, seperti apakah ungkapan cinta dari Rangga Ajob ini? Maka dari itu simak videonya sampai habis ya guys, agar tidak ada kesalahpahaman di antara kita, Haiko van der Peken dan Rangga Ajob. Terlihat, semakin hari semakin menunjukkan keseriusannya dalam hubungan kali ini. Semenjak sinetron Samudra Cinta tamat, Haiko dan Rangga Ajob sering bertemu nih guys. Entah itu liburan di Bali dan sekarang Haiko dan Rangga Ajob dipertemukan dalam video klip Haiko yang berjudul Bahagia Bersamamu Ya. Dikarenakan yang kita ketahui semua, jikalau Haiko dan Rangga Ajob adalah terlibat dalam video klip. Nah guys, tamatnya sinetron Samudra Cinta kali ini tak membuat Haiko van der Peken dan Rangga Ajob berhenti membuat baper fans dengan kedekatan mereka. Belakangan ini muncul beberapa foto kebersamaan Haiko maupun Rangga Ajob ketika berada di Bali ya untuk liburan bersama. Bahkan pemeran suami istri dalam sinetron Samudra Cinta ini makan bersama sambil menikmati sunset di pantai Bali. Wah, tentunya ini pemandangan yang sangat indah. Nah guys, ada juga nih kebersamaan Rangga Ajob dan Haiko van der Peken ketika di kapal menikmati pemandangan laut ya. Kendati kemesraan itu memunculkan isu bahwasanya Rangga Ajob dan Haiko van der Peken tengah menjalin cinta atau cinlok di dunia nyata. Tetapi nih, faktanya kemesraan itu tak lain dikarenakan rilisnya lagu terbaru oleh Haiko van der Peken, yang dimana model dalam video klipnya adalah Rangga Ajob. Lagu Bahagia Bersamamu diliris melalui channel YouTube milik Haiko van der Peken kemarin. Dari pantauan tribunsumsel.com, belum 24 jam dirilis sudah meraih nyaris 1 juta viewers ya. Dan tentunya ini semua juga berkat dukungan para fans Hizoplopers yang tentunya selalu mendukung akan karir dari Haiko van der Peken dan Rangga Ajob. Nah guys, terlihat dalam video klipnya pun tampak banyak adegan cukup intens antara Rangga Ajob dan Haiko van der Peken ya. Nah tentunya sesuai dengan tema lagu yang dibawakan, Haiko van der Peken dan Rangga Ajob ini tengah melakoni banyak adegan mesra layaknya pasangan sungguhan di dunia nyata. Namun ada satu adegan yang menyedot perhatian para fans Hizoplopers ya guys. Ketika nih Rangga Ajob mengungkapkan cinta kepada Haiko van der Peken. Adegan manis itu terdapat dalam menit 1 sampai 56 detik tepatnya. Saat itu Haiko dan Rangga Ajob sama-sama menyandarkan diri ke sofa. Kemudian Haiko menatap lembut ke arah Rangga Ajob. Begitupun sebaliknya nih. Rangga Ajob pun mengucapkan kalimat I love you ke Haiko.
Wah, tentunya nih pemandangan yang membuat fans benar-benar dibuat larut ya dalam kebaperan ini. Dan tentunya mama di rumah juga sangat suka nih ketika video klip dari Haiko dan Rangga Acob ini dipublikan ya secara resmi pada 23 Juni kemarin. Mama langsung nih buru-buru untuk melihat video klip dari Haiko dan Rangga Acob. Dan pastinya nih mama di rumah sangat suka sekali ketika Rangga Acob mengatakan I love you. Dan tentunya itu sangatlah nyata sekali ya untuk kita lihat. Dan terus nih kita ulang terus ya lagunya dan terus pantengin ke Wan Haizop, membuat baper parah. Dan di sini juga nih ada beberapa ya komentar dari fans Haizop yang mengatakan nih lagunya enak banget, liriknya dalam dan tentunya bikin baper bengek parah, kata emak-emak. Dari kemarin udah lihat berkali-kali tetap merinding. Haizop romantisnya gak ada obat, emang ya bikin baper parah. Nah guys, tentunya ya kita harus live streaming terus nih agar Haiko Founder, single dari Haiko Founder Packen kali ini ratingnya membludak ya dan menjadi top rating kali ini dan trending topic ya tentunya. Dan dukungan kalian para fans Haizop menentukan jikalau karya dari Haiko Van Der Packen ini akan diterima luas oleh masyarakat ya. Nah guys, menurut kalian gimana nih? Tuliskan pendapat kalian di kolom komentar sebanyak-banyaknya ya. Dan jangan lupa juga untuk dukung channel Mimin agar terus berkembang dengan cara like, komen, dan subscribe-nya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.